mak kelepus. Sugeng enjing, selamat pagi bos. Jumpa lagi sama channelnya Pak Dibro. Posisi ada di samping perkampungan dusun bos. Melihat suasana persawahan yang lagi musim tandur, istilah orang Jawa bos, itu terlihat bapak tani, ibu tani sedang bercocok tanam padi bos. Dan juga terdengar sayup-sayup solawatan acara halal di halal bos yang ada di dusun Ngibak, desa Sawut, campur darat Tulungagung bos. Mak kelepus seger, terlihat jalannya paping mania bos. Juga terlihat ada umbul-umbulnya dikarenakan masih suasana lebaran, sudah 7 hari setelah kupatan bos. Laran di laran, laran, laran di laran. Itu terlihat ibu tani dan bapak tani sang yang lagi rajin bekerja, istilah orang Jawa ngedok bos. Ini terlihat parit atau kalengnya sudah mengalir dengan deras untuk mengairi persawahan bos yang ada di desa Sawu, campur darat Tulungagung bos. Terlihat dari jauh mesin adiat atau luku pembajak sawah bos. Kalau Anda menyukai video ini bos, tolong subscribe, tombol lonceng serta komennya bos. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan bos. Ini terlihat umbul-umbulnya merah putih bos. Itu ada ibunya bawa sayur mayur, langsung menyelinap masuk bos. Mak kelepus suker. Dek. Di Selasa sudah cukup bos. Ini mau berangkat untuk mencari pakan bos di ladang daerah Ngerancang insya Allah ini. Terima kasih, matur nuwun bos. Ndak ketoro. Waduh. Dengar sayup-sayup selawatan dengan indahnya bos. Nah ini ada anak sekolah. Ya,
jalan menuju rumahnya Pak Jibru, jalan setapak bos. Ya biasa bos, perkampungan. Besok kalau ada dana diperbaiki, dicor atau dipaving bos. Terima kasih, matur nuwun. Itu juga ada pabrik kecil wall coating bos. Mak Klepus Suger, sekali lagi terima kasih, matur nuwun bos.